Okay, what's up guys? Welcome back to my channel. Ini tutorial. Dan baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial singkat, yaitu bagaimana cara menginstal aplikasi berbayar di Play Store. Jadi buat teman-teman sekalian yang masih belum tahu, teman-teman bisa ikuti tutorial ini sampai selesai. Jadi teman-teman, di sini kita menggunakan aplikasi tambahan, yaitu aplikasi Google Play Store Pro. Jadi buat teman-teman sekalian yang mempunyai aplikasi Google Play Store ori bawaan dari handphone kalian, teman-teman tinggal download saja Play Store Pro di link di deskripsi video ini. Jadi yang kita gunakan yaitu aplikasi Play Store yang Pro ya teman. Nah, untuk aplikasinya kalian bisa download di link di deskripsi video ini. Dan teman-teman, sebelum kita buka aplikasi Play Store Pro-nya, kita buka Play Store yang ori dulu ya teman, yang asli. Nah, caranya teman-teman bisa lihat di game atau apapun itu yang versi berbayar ya teman. Nah, sebagai contoh kita lihat yang versi berbayar yang mana ya teman. Nah, seperti contoh saja game yang ini ya teman. Ini 139.000 ya teman. Jadi kita cari saja di Google Play Store versi Pro-nya, kita klik atau sulit ya teman, namanya kita cari yang gampang diingat saja nama gamenya. Nah, seperti yang ini saja ya teman, contoh singkat aplikasi Hawk ini ya teman. Kita cari, kita buka Play Store Pro-nya. Nah, caranya teman-teman klik tombol share di atas, kalian pilih Hawk. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat di aplikasi yang ini, di aplikasi ini tidak berbayar ya teman. Jadi teman-teman, di sini kalian bisa menginstal aplikasi ini secara gratis. Jadi teman-teman, jika kalian buka aplikasi Play Store yang orinya, kita buka GTA ya teman. Nah, di sini game, seluruh game GTA ini berbayar semua ya teman. Jadi teman-teman, kita buka aplikasi Google Play Store versi Pro-nya. Kita klik saja GTA. Nah, di sini untuk game GTA versi Chinatown dan juga Liberty City, kalian bisa dilihat di Google Play Store versi ori versi Pro-nya, GTA yang Chinatown Wars itu harganya 58.000 Herman, dan juga untuk game GTA Liberty City-nya yaitu 81.000. Dan di Play Store yang Pro, kalian bisa download secara gratis. Dan teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya teman tutorial kali ini, cara menginstal aplikasi berbayar di Google Play Store. Jadi teman-teman, kalian jangan lupa klik like, comment, dan subscribe channel ini. Thanks for watching and goodbye.